Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tribunus, kembali lagi bersama saya Muhammad Andri Pratama. Saat ini saya sedang berada di lokasi kebakaran di Pasar Caringin. Nah, kondisi pasca kebakaran bisa terlihat masih ada sisa-sisa asap, sisa-sisa kebakaran yang terjadi kemarin. Di lokasi sekitar kebakaran pun sudah digarisi garis polisi, bisa dilihat. Yang terbakar itu ada 4 toko, yaitu toko Asta, toko Asbari, toko Budi, dan satu lagi itu toko plastik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!